Halo pemirsa, ketemu lagi bersama kami di channel Animal ID. I hate this channel. Now, now! Tahukah kalian, lautan ini sangat luas dan menyimpan berbagai keindahan yang memanjakan mata Anda. Lautan menjadi penyumbang terbesar untuk kategori ikan hias. Ya, karena banyaknya spesies ikan yang memiliki bentuk-bentuk dan ukuran warna yang unik dan cantik. Namun, tahukah kalian bahwa ikan hias yang paling mahal bukan berasal dari lautan loh? Ikan cupang. Ikan yang masuk dalam kategori ikan hias ini memiliki ukuran tubuh yang kecil, hanya mampu mencapai 7 cm saja, dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Harga dari ikan cupang sendiri bervariasi loh, mulai dari 5 ribuan hingga ada yang mencapai puluhan juta, tergantung jenisnya. Nah, kali ini kita akan membahas jenis ikan cupang yang paling mahal. Ikan cupang plurim. Jenis dari cupang ini adalah cupang plakat yang dihasilkan dari persilangan antara cupang plakat solid putih dan cupang plakat solid biru. Karena kedua jenis cupang persilangan ini sama, maka lebih mudah untuk menyilangkannya. Namun, untuk mendapatkan anakan yang berjenis plurim sangat sulit loh. Dalam 500 anakan cupang hasil persilangan, yang berjenis plurim hanya sekitar 5-20 ekor saja. Cupang ini memiliki warna biru ketika masih muda. Warna biru ini akan semakin berkurang seiring bertambahnya umur dari ikan ini, dan pada akhirnya akan memunculkan warna putih di seluruh tubuhnya, dan warna biru di setiap ujung siripnya. Cupang ini memiliki genetik yang berasal dari Thailand. Namun, di Indonesia sendiri ikan ini sudah menyebar dan banyak dikenal di kalangan pecinta ikan cupang hias. Cara perawatan dari cupang ini hampir sama dengan cupang lainnya. Makanannya pun sama, yaitu cacing darah, cacing sutra, kutu air, dan sumber makanan lainnya. Karena termasuk cupang yang paling mahal, banyak komunitas pecinta ikan hias yang mengadakan kontes untuk ikan ini. Dari setiap perlombaan yang diadakan, ikan ini banyak dinilai dari keunikan corak warnanya. Pada kontes IBC Nusatik 2019, cupang plurim dinobatkan sebagai cupang tercantik di kontes tersebut. Harga dari cupang plurim dewasa bervariasi mulai dari 200.000, tergantung keunikan warnanya. Untuk plurim yang memenangi kontes, harganya bisa mencapai puluhan juta loh. Gimana, tertarik memeliharanya nggak? Nah, itu tadi info seputar ikan cupang plurim. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.